Hari ini saya kembali menjelaskan bahwa saya ini saya berada di lokasi Waterfront Siluk, Papua Sulu, di Taman Alun Sibawana. Di sini lokasi nantinya akan dibangun Waterfront yang akan dibangun oleh pemerintah pusat ya. Akan dibangun pemerintah pusat dari tahun ini sudah dibangun guys. Jadi proses saat ini masih proses sosialisasi ke masyarakat terkait dampak-dampak yang nanti akan terjadi ketika pembangunan ini lokasinya guys, betul promo. Nah, waktu ini merupakan dari anggaran APBN tahun 2023 guys, yang akan dibangun tahun ini dengan anggaran sekitar 27 miliar. Real guys, ini tempatnya di depan rumah dinas Bupati Kepulauan Seribu. Nah, ini Taman Alun Sibau yang akan dibangun nantinya. Ini sini akan dirombak semua di sini guys, dirombak semua sini guys. Ini Taman Alun akan dijadi Waterfront Siluk di Papua Sulu yang akan dibangun oleh pemerintah pusat dengan anggaran sekitar 27 miliar. Ini semua akan dibangun di sini, semua akan steril nantinya guys. Akan steril. Ini sampai ke sana nih. Sampai. Kalau saya lihat listrik pembangunannya di sini, kalau nggak salah sini ada tugu, nanti di sini ada tugu ikan arwana yang nantinya di sini akan dijadikan monumen, jadi ikon masyarakat Bupati Kepulauan Seribu guys. Ini pas di seberang sana di sungai Kepuas guys, di jembatan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.